tukang jamur sebelah sana. Segala beli segala lele segala di sana. Tidak dapat kan? Banyak loh. Bapak yang satu kondain dapat 6 menit, Remo. Eh, kamu sempatin dulu, tiba-tiba habis. Bapak ada itu bangga. Kayak kesenangan lo malam ini. Jangan nggak ngebang, kayak udah kuat kosong, nggak ngelak, nggak ngeluk, memang nggak dapat. Kalau lu sebenarnya bang sini kita ada jual udang, ikan sotong, ada sotong yang ada manyong, ada tongkol hitam, ada paten, sini ada sarden sama ikan kembung, ini ikan tulangnya, banyak ikan lagi, ikan sungai, paten. Ya jam 8, jam 9, jam 10 aja naik di bawah badan. Nah, jam 8 naik ke atas apa? Nah, lagi yang ini kali ya. Jangan di balik. Ayah, malam. Mana dong? Ya, jalan dong. Sini ada bawal putih. Ada bawal hitam. Ya, waktu ya, gua kok. Oh. Ego mu dan ego ku tak bernyawa. Kepo gak? Oh. Ini pesut mayung kita masih sedikit, ini mau dibersihkan lagi ya, ini nanti dibuang. Ini lendirnya ini nanti dibuang, buat dijemur. Ini per kilonya lumayan. Ini pesut mayung, jadi harganya lumayan ya. Buat nanti kita bersihkan, nah ini kita buang ini, seperti ini kita buang, sejak undang ini. Kita bersih, baru dijemur, nanti kita belah. Amin. Ini harganya lumayan, per kilo kurang lebih 500 ribu untuk sekarang ya, per kilo yang udah kering. Balik. Yang menggunakan nama air es. Sini juga tersedia ada timun sini. Nah, murah-murah nih. Ada jeruk. Ke penimbangan. Oh, nah. Terima kasih.
Xin chào. Stok ikan sarden kita singgah sedikit. Ya, stok ikan sarden kita ya. Ini masih segar-segar kawan. Tidak gunakan pengawet kain, ya gunakan batu es saja ini. Kita lihat di sebelahnya. Ini tongkol hitam. Tongkol hitam yang mau beli silahkan datang di sini Pasar Sayur Susu. Nah ini sotong kawan, itu penggantian air lagi sebentar lagi ya. Ini sudah hitam, ini kita nanti akan gantikan airnya dengan air yang bersih terus air es ya. Sotong sotong kita sudah mulai mau habis nih pasca banjir. Nah ini yang udah kosong ini siap untuk berangkat ke laut lagi ini ya. Kamu coba lihat spiring ini dulu. Lagi makan ya boy? Kamu ya? Kan siang ya? Ya makan ya. Kita spiring satu ini. Ini apa isinya ini? Nah ini ikan paten. Ikan paten boy. Nah ini masih ada ya lumayan banyak ini ikan patennya stok kita ini. Untuk beberapa hari ini ya masih ada ini. Nah, yang mau beli ikan paten silahkan datang di sini. Nah, ini. Ikannya masih segar-segar. Ini sudah banyak yang kosong. Kemayong ini per kilonya berapa, woi? Kilonya. 38, Pak. Oh, 38 ya. Ini kalau yang ini? Itu tongkol hitam, Pak. Tongkol hitam ya. Ini berapa nih? Tongkol hitam. Tongkol hitam 45, Pak. Oh, 45. Murah-murah ya sini. Patennya kayak patennya. Ini namanya kenapa nih? Itu kilan, Pak. Kilan. Ini berapa nih satu kilonya? Itu 35, Pak. 35. Persis kayak ular ya ikannya. Aduh. Ular ya, nggak ada tulangnya ikan ini, kemudian tajam tulangnya. Ikan tulan, ini akan jenis ikan sungai. Sepil ikan tilan, ikan sepil ya, ikan ketilan ya. Nah ini dia bentuknya ikan tilan. Nah ini tulang-tulang ini tajam ya, nah, ini hati-hati nih. Jadi pegangnya jangan gini, jangan begini megangnya ya, bahaya ini. Kalau dia turun ini masih licin, dia ini licin. Dia tidak bersisik ikannya.
pegangnya dari ekor. Nah, gini pegangnya supaya tidak mengenai tangan kita. Kurang kebangnya. Kawan-kawan sekian dulu pantauan kita kali ini. Yang mau belikan silakan datang di sini. Pas ya. Depan toko emas. Ya. Oh itu ya. Oh ya. Sayur tapi sembako. Ya. Di depan para botan. Ya. Pasarnya. Sebelum kalau kita jadi tanda untuk ke makam itu sebelum lepas sedikit hitam. Menurut kalau kalau belok ke kiri atau ke kanan. Kiri ya. 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 Ini pas ini punya toko ikan siapa nama nih? Bang apa namanya nih? Bang Apoy. Bang Apoy ya. Toko ikan Bang Apoy. Silakan datang sini. Ini ikannya murah-murah. Ada ikan laut, ikan sungai, macam-macam sini ya. Nah, sotong, udang, manyung, ikan tongkol, ikan sarden, ikan nila, kakap putih, kakap hitam juga ada di sini. Nah, oke, kawan. Terima kasih. Sudah nonton. Yuk.